Seperti mana pertanyaan tadi, amanan melindungi diri. Kita orang Islam tak perlu nak pakai-pakai tangkal, perkara-perkara yang syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Konon kau pakai ni, gantai ni, kau pakailah cincin ni, kau pakailah gelang ni, insya-Allah akan melindungi dirinya. Sedangkan ini syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya dan berdamping pada makhluk-makhluk, ini syirik dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa? Allah Subhanahu Wa Taala dah turunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga zikrullah-zikrullah seperti mana yang diajarkan oleh junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat sering kita amalkan apa? Zikir 3 kali pagi, 3 kali petang. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amalkan ni hari-hari. Insya-Allah akan diberikan perlindungan buat diri kita, insya-Allah. Apa lagi? Jangan lupa setiap kali lepas sembahyang kita jangan tinggalkan bacaan ayatul kursi. Ya. Amalkan ayat kursi. Itu sebabnya ulama-ulama dahulu hebat. Dia tahu ganjaran-ganjaran ayatul kursi. Sebab dalam susunan wirid-wirid selepas solat kita tengok cantik. Ayat kursi tak tinggal. Itu sebabnya kalau boleh ayat kursi ni kita amalkan. InsyaAllah kita amalkan selepas solat. Contohnya kita buat lepas subuh, insya-Allah akan dilindungi kita antara subuh ke zuhur. Kita amalkan selepas zuhur ayat kursi, mudah-mudahan insya-Allah Allah akan lindungi kita antara zuhur ke asar. Seterusnya lah sama, kita amalkan selepas asar, dilindungi asar sehingga ke maghrib, maghrib ke isyak dan seterusnya. Kita amalkan selepas isyak, antara isyak hingga ke subuh. Sebabnya hebatnya ayat kursi ni. Itu sebab ulama-ulama dahulu dia susun wirid-wirid selepas solat, dia baca daripada kitab-kitab, daripada hadis-hadis Nabi SAW dia susun, kerana tahu besarnya ganjarannya. Sebab cantik dah ulama-ulama susun wirid lepas sembahyang yang selama ni kita amalkan di negara kita ni. Itu. Kemudian apa? Sebelum tidur, kalau boleh kita berwudu. Dan kat tapak tangan kita, kita buat al-muwamizat. Ini seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muwamizat kita amalkan apa? Bacaan 3 kul. 3 kul. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas. Tiup, baca 3 kali tiup. Tiup yang isyarat sajalah. Tiup kat tapak tangan kita ni, kedua buah tapak tangan kita ni. Kemudian apa kita buat? Kita sapu ke seluruh anggota badan kita mana yang kita sampai. Kita buat sebelum tidur. Misal kata kalau tengah-tengah tidur pula kita bermimpi benda-benda yang pelik, benda-benda yang menakutkan, menyeramkan dan sebagainya, kita tersadar, apa kita perlu buat? Cepat-cepat kita bangun, kita baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita isyarat ludah ke belah kiri, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, isyarat ludah ke belah kiri. Ni antaralah amalan-amalan yang kita boleh buat. Dan jangan lupa tahajud. Tahajud, solat-solat malam ini merupakan satu benteng yang kuat bagi diri kita. Bacaan Quran, solat berjemaah juga merupakan benteng pada kita. Bacaan Quran, kalau boleh hari satu hari, ada ulama-ulama mengatakan satu hari paling kurang pun 50 ayat kita kena amalkan. Ini antara amalan-amalan membenteng diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan banyak-banyak zikrullah, banyak-banyak istighfar. Jangan biarkan hati kita kosong. Bila kita hati kosong, suka merenung tanpa zikrullah, tanpa apa, kalau ada masalah pun tak nak berzikir, tak nak apa, maka ini menyebabkan diri anda seringkali digangguan oleh makhluk-makhluk jin. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita beramal. Jika ada masalah, jika ada gangguan dan sebagainya, perlukan rawatan, datang ke pusat rawatan kami di Surah Al-Jawahar Taman Ibn Mas, Jalan Ibn Mas 17, Khas Kudai, Johor Bahru. Hubungi kami 013-921-8197 ataupun 013-795-8238. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.